Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat 8 step infografis di PowerPoint. Di awal video kita sudah menunjukkan bagaimana tampilannya yang kurang lebih seperti ini. Nah, 8 step infografis ini bisa teman-teman nanti adopsi untuk memberikan keterangan-keterangan atau hal-hal yang berkaitan dengan presentasi Anda dan memerlukan 8 step infografis. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Yang pertama, kita keluar dulu di tampilan slideshow-nya. Kita tekan escape. Kemudian kita di sini, di slide 1, kita tekan enter. Kemudian kita control all, kemudian kita tekan delete. Nah, di sini kita bisa menampilkan guideline yang bisa kita munculkan dan hilangkan di menu view, kemudian pilih guide ya. Ini untuk memunculkan dan menghilangkannya. Oke, baik. Nah, sekarang yang pertama kita akan membuat tampilan atau bentuk yang di bagian tengahnya ya. Teman-teman lihat di sini tampilan ini adalah bentuknya terpisah-pisah. Ya, seperti ini terpisah-pisah. Dan bentuk yang terpisah-pisah ini nanti kita akan beri warna yang berbeda-beda. Langkahnya adalah sebagai berikut. Pilih slide kedua, kemudian pilih menu insert, kemudian pilih save, kemudian pilih di bagian basic save ya. Di bagian basic save kita pilih yang circle hollow. Kita klik, kemudian tekan shift pada keyboard lalu tarik seperti ini untuk mendapatkan bulat sempurna. Kemudian bagian tengahnya kita tarik ke bagian seperti ini ya. Jadi kita akan atur bentuk lingkarannya seperti ini. Untuk ketebalannya silahkan teman-teman nanti atur sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke. Nah, untuk besarnya teman-teman bisa tekan shift lalu tekan ujungnya pada bagian pojok kanan atas ya, ke kiri atas. Lalu buat seperti ini misalnya. Nah, kemudian kita pilih menu format, shift outline kemudian no outline. Shift outline no outline. Nah, untuk dia posisinya di tengah, kita bisa pilih align, center, align, middle. Oke, baik, selanjutnya tekan menu insert ya. Pilih menu insert kemudian pilih save, kemudian pilih yang rectangle ini, kemudian bikin seperti ini ya. Panjang seperti ini. Kemudian pilih save outline, pilih no outline. Kemudian kita pilih menu align center, kemudian align middle. Oke, seperti ini. Nah, seterusnya kita akan melakukan duplicate ya. Ini untuk mendapatkan bentuk yang berbeda warnanya, kita coba ganti warnanya dengan warna yang ini ya, misalnya warna gelap ya, agar membedakan bentuk lingkarannya dengan garis kotak seperti ini. Oke, kemudian kita duplikat, Ctrl D ya, Ctrl D. Kemudian kita pilih menu align center, kemudian align middle. Kemudian kita atur di sini ya, kita klik kanan, kemudian pilih format save, kemudian pilih pada bagian sebelah sini size and properties-nya, kita pilih position-nya ya di sini. Kemudian pilih size ini juga boleh. Kemudian pilih di bagian rotasinya kita pilih 45 derajat, kemudian enter. Oke, maka kita mendapatkan posisi yang bentuknya kedua ini membentuk sudut 45 derajat ya. Oke, kemudian di sini kemudian kita duplikat lagi ya, kemudian kita atur di sini 90 derajat ya. Oke, kemudian kita atur lagi, kita duplikat lagi, Ctrl D ya, pastikan terseleksi, Ctrl D. Kemudian di sini 100 ya, 135 derajat.
enter. Oh sorry, ini belum terduplikat tadi ya. Kita undo dulu. Ini ya. Ya, ini tadi kita Control D, kita senterkan dulu, kita ulangi ya, kita align center, align middle ya, kemudian atur di sini, kemudian kita pilih di sini 90 derajat, enter ya. Oke, nah kemudian kita buat lagi di sini, Control D. Kita duplikat lagi, align center, kemudian align middle, kemudian di bagian posisinya kita atur di sini 135 derajat, enter. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan posisi bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita akan memisahkan bentuk lingkarannya ya. Ini nanti akan terpisah dengan pemisahnya adalah bentuk yang warna hitam ini. Jadi teman-teman sekarang silahkan kita blok semua atau Control All ya, Control All di sini. Oke, baik, sekarang kita ulangi. Jadi kita blok di sini, kemudian pilih menu Format, kemudian di sini Merge Shape, kemudian kita pilih menu Fragment. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ketika kita pilih menu Format kemudian Fragment tadi, kita sekarang bisa menghilangkan atau mendelete bagian-bagian ini. Jadi teman-teman delete semuanya. Oke, kemudian bagian yang ini juga ya, pemisahnya ini kita bisa delete seperti ini. Oke, ini kita juga delete ya. Oke, delete semua. Tinggal kita menyisakan bagian yang lingkaran tadi yang sudah kita pisah-pisahkan tadi. Nah, ini kita bisa blok, kemudian delete. Ini kita delete, 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 dan yang terakhir adalah ini. Nah, ketika kita sudah memiliki bentuk seperti ini ya, teman-teman, ini bentuknya terpisah ya. Kemudian kita bisa undo untuk mengembalikannya. Kemudian kita akan copy dulu aset warna yang di sini. Jadi, teman-teman, ini kita gunakan warna yang ini, tapi nanti teman-teman bisa memilih warna yang berbeda. Nah, ini adalah langkah caranya. Nah, sekarang saya ingin memilih warna yang di sini. Kita ganti dengan warna yang di lingkaran pertama. Kita pilih eyedropper, kemudian pilih di sini. Oke, kita lanjutkan sampai warna yang putih bagian sebelah kanan ya. Di sini kita urutkan saja. Kita pilih eyedropper, kemudian pilih yang ungu. Oke, kita ulangi. Kita pilih yang ungu ya. Kita klik di sini. Oke, kemudian yang ini kita beri warna yang ini ya, biru. Oke, kita pilih eyedropper, pilih yang ini, dan seterusnya sampai yang warna putih. Nah, kemudian kita bisa masukkan di sini ya, teman-teman nanti copy aja. Tapi bagaimana cara membuat animasi melingkar seperti ini, teman-teman sudah mendapatkan tutorial sebelumnya. Kemudian di sini kita copy paste aja. Nah, ini karena bentuknya di sini terlalu besar, mungkin kita bisa perkecil dengan cara tekan shift lalu tekan dengan mouse seperti ini ya. Kemudian kita letakkan di bagian tengahnya. Oke, seperti ini. Atau biar meyakinkan posisinya itu ada di tengah, teman-teman pilih menu Format, align center, kemudian align middle seperti ini. Nah, kemudian kita bisa masukkan logo dengan logo kampus atau logo sekolah. Ini saya contohkan di sini, saya menggunakan logo dari Politeknik Penerbangan. Kita copykan saja ya, teman-teman, di sini copy paste. Nah, seperti ini. Jika logonya terlalu besar, kita bisa perkecil. Sesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Bisa untuk mengepaskan dia posisinya di tengah, tekan menu Format, align center, align middle. Nah, ketika kita nanti slideshow, nanti bentuknya sudah seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita tekan escape, kita akan lanjutkan untuk membuat bentuk yang lain. Nah, sekarang bentuk apa yang kita akan buat, yaitu bentuk seperti ini ya, klip kertas seperti ini ya, kita bisa buat bentuknya ya. Caranya mudah ya, teman-teman. Di sini kita pilih menu insert, kemudian bentuk shape, kemudian kita pilih yang ini,
rectangle rounded corner, kemudian kita tarik seperti ini. Kemudian kita di sini bagian kuningnya kita tarik ke kanan. Oke, biar ujung-ujungnya mendapatkan bentuk lingkaran seperti ini, membulat ya. Nah, kemudian kita pilih di save fill-nya ya, teman-teman. Kita save fill-nya kita pilih no fill ya, no fill, kemudian save outline-nya yang kita buat dia lebih besar seperti ini. Nah, kita misalnya buat yang 6 ya, 6. Nah, kemudian biar agak terdapat gradasinya, warnanya kita klik kanan di sini. Ya, kita klik kanan, format save, kemudian pilih pada bagian tengah ya, effect. Kemudian kita 3D format ya, kita pilih di sini ya. Bisa pilih bagian ini misalnya. Atau yang mana saja teman-teman inginkan di sini misalnya ini. Nah, ini kita sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini. Nah, untuk warnanya teman-teman pilih yang save outline, kemudian misalnya kuning ya. Nah, kita sudah mendapatkan objek yang seperti ini. Nah, kita tinggal putar. Misalnya teman-teman letakkan di sini ya, teman-teman di sini. Kemudian kita bisa kecilkan atau besarkan. Nah, untuk membuat duplikatnya tekan-tekan tombol Ctrl D untuk duplikat. Kemudian kita bisa pilih warna yang lain, misalnya warna yang ungu seperti ini. Kemudian kita bisa putar seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini hanya sekedar contoh. Nanti sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kalau bentuknya atau ketebalannya teman-teman kurang, pilih tadi di format save tadi ya. Kita blok dulu atau seleksi objeknya. Kemudian di sini kita pilih line. Nah, kemudian 6 ini kita bisa naikkan. Jadi untuk lebih garisnya memiliki ketebalan yang lebih besar ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita di sini backgroundnya kita bisa ganti dengan klik pada bagian sini, klik kanan, format background. Kemudian untuk colornya kita bisa pilih warna yang ini misalnya ya, atau yang lebih gelap bisa seperti ini. Nah, sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, nah kemudian ini kita sudah bisa membuat ini. Nah, untuk judul ya, kita bisa disesuaikan dengan kebutuhan judul presentasinya. Bisa ini saya kita copy dengan teks ini saja. Kemudian di sini saya gunakan jenis teks adalah big noddle titling. Jadi kalau teman-teman nanti mau menggunakan jenis font yang lain, silahkan teman-teman gunakan jenis font yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, kita tekan undo saja. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat objek seperti ini ya teman-teman, objek-objek seperti ini. Terlebih dahulu kita akan membuatnya dengan cara insert, save, kemudian di sini kita pilih yang rectangle rounded corner tadi, kemudian kita blok buat seperti ini, kemudian tarik yang di ujungnya ke kanan ya seperti ini, agar bulatannya itu bulat seperti ini, tidak mengotak ya, sedikit mengotak seperti ini. Kalau kita ke kiri ini langsung kotak seperti ini ya. Ini kalau ke kanan kita membuat bentuk yang melengkung seperti ini. Nah, kemudian kita hilangkan shape outline-nya, garis tepinya dengan cara format shape outline no outline. Nah, untuk warna teman-teman bisa pilih format save fill, kemudian di sini kita ambil warna yang sama seperti tadi, kita pilih warna yang ini ya. Oke. Nah, kemudian jika kita sudah mendapatkannya, teman-teman nanti bisa buat di sini effect, pilih menu format, save effect, kemudian preset, kita pilih yang ini ya, presetnya ini. Nah, ini kan sudah sama ya teman-teman, di sini sudah sama. Nah, sekarang kita tinggal membuat objek yang ini, lingkaran ini ya. Kita pilih menu insert, kemudian save, kemudian di sini oval, kemudian tekan shift pada keyboard ya, lalu tarik seperti ini. Oke, kemudian kita misalnya pilih warnanya warna yang ini ya. Oke. Nah, teman-teman bisa atur posisinya sehingga dia posisinya di tengah seperti ini. Nah, dia kalau sudah posisinya di tengah nanti ada muncul garis merah seperti itu. Nah, jika sudah teman-teman bisa masukkan di sini icon ya, icon yang teman-teman inginkan. Di sini saya pilih menu insert, icon, kemudian pilih karena 8 berarti teman-teman akan memilih 8 icon yang akan dimasukkan. Di sini misalnya saya pilih yang ini,
kemudian pilih insert. Nah, ini saya akan menjelaskan bagaimana proses yang tahap membuat ininya ya. Nah, ini untuk 8 ya, kurang lebih caranya akan sama. Nah, ini kita kecilkan. Kemudian kita letakkan di tengah. Seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian kita tinggal menambahkan ini ya, teman-teman. Teksnya ini ya. Teman-teman bisa masukkan di sini, copy. Saya copy paste aja dari yang sudah ada ya, tapi karena teman-teman saya asumsinya sudah bisa membuatnya. Di sini saya menggunakan jenis font Century Gothic ya. Teman-teman bisa menggunakan jenis font yang lain. Nah, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa letakkan posisinya disesuaikan di sini. Di sebelah agak atas ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian tekan, kita grup dulu. Ya, kita grup dulu, kemudian Ctrl G untuk membuat grup, kemudian tekan Ctrl D untuk membuat duplikat. Nah, ini kita buat di sisi sebelah sininya ya, sebelah bawahnya. Kemudian kita tinggal rubah, yang kita rubah apa saja. Yang kita rubah adalah warnanya. Di sini kita pilih warna ini ya, pilih di seleksi dulu objek yang warna biru dongkernya ini, kita rubah menu format, save fill, kemudian eyedropper, kita pilih yang warna biru ya. Warna ini sesuai dengan warna yang ada di sini. Nah, untuk ikonnya kita bisa rubah caranya seperti tadi. Namun karena ini tadi kita group, kita bisa ungroup dulu biar lebih mudahnya. Cara ungroup gimana? Ctrl Shift G. Jadi dia akan terungroup. Kalau tadi group, kita sebaliknya ada ungroup. Nah, kita hapus, delete ya, di sini kita delete. Kemudian kita bisa pilih, oh ini ikonnya ini. Nah, berarti kita pilih di sini insert icon, kemudian pilih di sini icon presentasi ini misalnya. Kemudian pilih insert. Nah, setelah masuk di sini, kita bisa atur ke ukurannya, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita bisa perkecil ya, disesuaikan dengan porsinya ya, proporsionalnya. Nah, untuk teksnya karena kita memiliki background yang ungu seperti ini, kita harus mencari teks yang kontras. Ya, di sini saya coba pilih di sini adalah warna kuning. Pilih font di sini, kemudian pilih kuning seperti itu. Nah, silakan teman-teman teruskan sampai mendapatkan 8 objek yang ada di sini ya. Contohnya seperti ini ya, teman-teman, seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Setelah mendapatkan ke-8 objek yang sesuai dengan kita ajarkan tadi, teman-teman ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan masing-masing bulatan di sini ke dalam lingkaran yang di sini ya. Oke, di sini kita ungroup dulu di sini, atau teman-teman boleh membuatnya sendiri, insert, kemudian save, kemudian pilih oval, kemudian tekan shift lalu drag seperti ini ya, boleh ya. Tapi di sini kita maunya memanfaatkan yang ada aja yang ada di sini. Ctrl Shift G untuk membuat saya membuat ungroup. Kemudian di sini saya akan buat dulu dia efeknya, pilih di blok dulu, kemudian pilih save effect, kemudian preset. Kemudian bisa pilih di sini ya, atau yang ini, atau yang ini boleh ya teman-teman. Sini silahkan. Ini saya asumsikan nanti biar agak berbeda dengan yang objek yang ini ya. Oke, nah sekarang kita bisa letakkan ini di sini misalnya. Oke, kemudian ini kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini. Oke. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan coba slideshow dulu hasilnya seperti apa. Kalau kita klik, hasilnya akan seperti ini ya, hasilnya akan seperti ini. Nah, baik, agar mendapatkan animasi seperti yang kita sampaikan di awal tadi, nah, kita duplikat ini slide yang barusan kita buat, ketekan Ctrl D. Nah, untuk slide yang sebelumnya, ini kan nanti yang sama, ini masih sama ya. Nah, untuk yang sebelah atas, ini kita pastikan kita group dulu semua ya. Ini pastikan kita sudah group semua. Jadi kalau kita tarik ini udah
udah apa namanya, sudah menyatu ya, sudah menyatu. Jadi caranya grup tadi teman-teman di blok lalu kontrol G ya tadi. Kita coba ungroup dulu. Nah, caranya di blok seperti ini, kemudian grup ya. Nah, di slide kedua kita atur, kita perkecil dulu ya. Kontrol lalu scroll ke bawah ini biar mengecil dulu. Nah, ini untuk slide kedua kita geser aja ke sebelah kanan ya. Kita sebelah kanan seperti ini. Ya, geser ya dengan menggunakan tanda panah ya. Tanda panah pada keyboard ya, seperti ini. Oke, kemudian kita buat seperti ini terus ya. Sampai semuanya ya, teman-teman, sampai semuanya. Yang ini ke kiri ya. Nah, ini ke kiri. Kita akan memanfaatkan transisi morph ya di PowerPoint. Transisi morph ini biasanya ada di PowerPoint 2016 ke atas ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum memiliki nanti transisi morph, teman-teman silahkan upgrade PowerPoint-nya. Nah, kemudian setelah kita buat posisinya seperti ini. Oke. Ya, nah, di sini. Nah, kita yang di sebelah sini kita buat itu transisinya morph ya, ini morph. Yang ini kita transisinya yang biasa saja, kita none ya, nah, slide kedua. Jadi kalau kita coba di sini ya, kita coba yang ini slide ini, nanti akan jadi slide pertama yang ini ya, yang ini akan jadi slide pertama. Oke, nah ini kita hapus aja, kita delete ya. Kemudian kita akan melihat kita slide show. Nah, ini masih seperti ini. Ya, masih seperti ini. Nah, kemudian ya, ketika nanti ya, ketika nah, ini kemudian di slide keduanya ya, di slide ke slide ini kita buat yang lingkarannya. Lingkarannya itu sudah mendekati misalnya di sini ya. Di sini kemudian kita letakkan di sini. Ya, kita letakkan di sini ya. Ini misalnya seperti ini. Kita letakkan di sini. Oke. Kita buat di sini. Ya, ini di sini. Kemudian ini di sorry. Ini kita letakkan di sini ya. Pastikan posisinya ini sejajar ya, sejajar gitu seperti ini. Nah, oke. Okay. Ini sudah. Nah, sekarang yang slide kedua ini kita harus transisinya morph ya. Nah, ini misalnya di sini kita delete aja ya. Karena kita hanya membutuhkan dua slide saja. Yang slide pertama ini posisinya, kemudian yang slide kedua posisinya seperti ini. Coba kita akan jalankan ya slide show ya. Kalau ketika kita klik untuk slide kedua dia akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu cara membuat 8 step infografis di PowerPoint. Nah, nanti tinggal teman-teman masukkan sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman nanti butuh cuma 6, ya silahkan ambil 6 saja. Mau lebih dari 6, kemudian mau 8, mau 12, silahkan teman-teman. Kurang lebih caranya seperti itu. Oke, baik. Demikian untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.